Kita mengaji ni terang tepi ni. Sebab apa? Matahari. Ayah matahari terangi keluarga dengan iman dan amal. Itu kerja ayah. Sebab itu ayah dia pergi masjid. Ibu jangan marah ayah pergi masjid. Sebab tu ayah dia kena pergi masjid, dia kena balik, dia yang kena exaggerate, dia yang kena pakai baju. Kalau ada waktu dia kena pakai celak supaya anak tengok apa yang dia tengah buat, baru anak akan buat. Sebab itu sifat matahari. Yang kedua, matahari sifat dia apa? Matahari kita tak boleh tengok dia, panasnya menyengat mata. Jadi ayah kembalikan balik sifat kita yang menyengat orang yang cuba mencederakan keluarga kita. Sengat orang yang cuba mencederakan fahaman agama anak kita. Benteng keluarga kita, jangan bagi orang cemarkan dia. Tuan-tuan dah tanam pekat elok dah dekat anak-anak, jangan bagi orang dilutkan benda tu. Hak tu kerja matahari. Sengat orang yang nak cederakan keluarga kita. Sebab tu kena check apa yang mereka buat, apa yang mereka tengok. Rumah tu rumah tuan-tuan, jangan tuan-tuan jadi asing dalam rumah sendiri. Ayah kena kuat. Ayah kena kuat. Ini rumah aku. Jangan kunci pintu duduk dalam rumah aku. Hampa nak kunci pintu rumah hampa esok bila hampa dah besar, mampir pergi kat hampa. Hampa duduk dalam rumah aku, jangan duduk kunci pintu. Esok bagi aku nak keluar subuh senang. Ayah. Okey. Ketiga, apa sifat matahari? Matahari sifat dia, dia mengeringkan baju yang dijemuran, air yang berlopak-lopak. Itu sifat kita ayah. Apa dia? Kita kena keringkan air mata isteri dan anak-anak. Jadi tempat mereka mengadu kat kita, jangan bagi mereka mengadu kat orang lain. Kita ketua, cerita kat aku apa yang hampa nak. Menangis depan aku tak apa, bau aku ada. Anak-anak pijak atas bau aku, aku lonjak hampa, hampa capai matahari. Hatu ayah, kembalikan balik. Sebab hari ini orang cemarkan kita. Kita kena mengaku sebab ni ada dalam sistem pembentukan generasi. Nabi sebut, orang-orang yang tak suka kita, dia tahu benda ni. Dia cemarkan kita punya diri. Bapak-bapak kita, jangan pegang balik. Yang satu tu aku dan keturunan aku. Pegang balik.